Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua partisipan yang hadir, walaupun tak ramai, rasanya separuh lagi tak masuk. Tapi tak apa, kita mula je. Okay. Okay. Seperti mana yang semua tahu, malam ni tentang webinar pasal platform. Okay, platform. So sebentar sebelum tu saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Ahmad Farizul Ahmad Farizul bin Babu atau lebih dikenali sebagai Abah Furkon. Dalam panggilan ni lah, dalam industri ni lah, dah 15 tahun. Siapa yang kenal, kenal lah. Siapa yang tak kenal, salam perkenalan. So untuk sesi webinar kita pada malam ni, kita nak terangkan cara menggunakan platform, macam mana kita nak key in, buy atau sell lah. Okay. So dia actually sebenarnya kita ada dua platform yang kita nak cover. Selalunya ada dua. Iaitu yang pertama adalah CQG, which is advanced punya platform, di mana semua sifu-sifu kita, trainer-trainer kita, cikgu Afi ke apa semua pakai CQG lah. Okay. Dan the best platform lah dalam dalam Malaysia ni kalau untuk futures adalah CQG. Kemudian cuma dia punya cuma dia punya disadvantage dia, satu adalah dia platform yang berbayar lah, RM120 sebulan. Tetapi kita boleh dapat waiver. Okay, waiver ni macam mana? Dulu 100 slot sebulan baru dia kira waiver tu. Maknanya tak perlu bayar dia. Dia waivekan lah RM120 tu. Tetapi sekarang diturunkan sudah. Start daripada April 2024 sebanyak 50 lot saja. Tapi dia bukan kira 50 lot tu satu lot. 50 tu adalah 50 lot. Sebenarnya satu lot jika kita entry buy dan kita exit sell, dia dah kira sebagai dua. So sebenar-benarnya adalah 25 lot sajalah. So which is quite reasonable untuk orang yang memang trade banyak lot ataupun satu dua lot sehari pun, untuk intraday pun dah cukup untuk melepasi requirement dia, minimum requirement ni. So maknanya RM120 tu dia tak tolak lah daripada akaun anda. Dikira anda akan dapat waive. Okay, itu satu. Yang kedua adalah platform bernama GTS Ayers. GTS Ayers ni adalah platform yang percuma. Platform dia sedikit adalah beberapa kelemahan yang tidak dapat tidak dapat ditandingi oleh kelebihan CQG ni. Maknanya Ayers ni ada beberapa kekurangan lah yang tak sama macam CQG ni. Contohnya dia punya mobile, dia tak ada order-order yang special macam CQG ni. CQG ni walaupun nama dia desktop, dia masih ada mobile apps juga eh. Dan dia sama je dengan desktop cara dekat mobile app. It's very simple, senang, semua cara nak guna semua sama. Dan chart dia semua sama ada. Kalau macam Ayers mobile dah tak boleh guna sum order, dia hanya kena guna banyak manual order. Lepas tu dia ada dia punya chart pun tak ada dekat mobile, hanya ada dekat PC desktopnya lah. So dan dia punya limitation walaupun dekat PC tu pun ada some certain thing yang very special order yang kita perlukan, tapi dia tak ada GTC, dia ada days je. So banyak orang akan lebih menggunakan CQG. Okay, itu yang yang bukan rimah dia lah. Okay, cuma pada malam ni selalunya bila kita buat webinar dalam sebelum-sebelum ni, kita akan buat untuk macam ada dua fasa lah. Satu jam untuk CQG, satu jam untuk GTS Ayers. Tetapi kita tak dapat nak continue buat GTS Ayers punya demo malam ni. Sebab apa? Demo dia sendiri punya platform ada masalah. Dia punya live okey lah. Tapi bila bila demo tak ada, kita tak boleh nak tunjuk. Sebab dia tak ada data, dia tak ada price dan sebagainya. Benda ni dah berlaku lebih kurang dalam 2 bulan. Ada orang punya vendor pun cakap next week baru dapat comeback untuk
bagi feedback sama ada dah okey ke belum dia punya demo dia. Kalau macam CQG dia tak ada masalah, demo dia memang ada, memang memang best lah, memang real time. Even GTS AES demo dia tak real time pun, tetapi still ada some masalah. So untuk sesiapa yang rasa-rasa agak-agak memang nanti nak pakai ataupun nak tengok pasal GTS AES, so saya sarankan anda tengok satu lagi versi video dekat YouTube yang saya dah upload. Saya bagi link dekat ruangan chat, boleh ambil kopi dan simpan lah. Nanti kemudian anda boleh tengok lah. Okay. Untuk siapa yang memang rasa memang nak fokus CQG je, so boleh fokus terus je malam ni pun dah tak ada masalah. Okay. Yang lagi satu, untuk sesiapa yang nak apply CQG demo, boleh ambil juga link yang saya akan bagi dekat ruangan chat. Ambil, simpan. Sebenarnya ni kalau nak Google pun boleh Google je, tak ada masalah pun. Okay. So, bila nak apply tu, you kena klik dekat request a demo login. Dia pastikan nak login tu dalam demo punya site lah sebelah kanan ni, bukan yang live punya site. Yang live punya site ni kalau kata dah buka account, nanti dah dapat ID, dah dapat email activation, dah deposit, dia boleh dapat lah ID yang live tu. Okay, so kalau nak pakai CQG, kena buat backtest pakai CQG ke cikgu? Sebaik-baiknya macam itulah. Sebab kita nak tahu cara flow everything tu. Tetapi backtest ni ada dua. Satu, ada nak backtest apa sebenarnya? Kalau nak backtest dari segi charting, untuk orang kata mahirkan diri dalam tengok candlestick ataupun chart, tak perlu pun CQG. Anda nak pakai trading view pun tak ada masalah, tak ada isu pun. Trading view is the best place lah sebenarnya. Tetapi kalau kata anda nak test tu nanti untuk macam mana nak key in order smooth ke tak, nak biasakan diri, sebab everything benda yang key in order ni perlukan practical. Kalaupun malam ni anda dengar, anda rasa macam agak-agak dah faham, tapi suggestion saya, mesti masih lagi apply lah sekali at least demo untuk anda go through dengan dia, tengok lagi sekali video ni, then anda akan faham cara order-order ni berfungsi nantilah, which is saya akan explain nanti. Okay. CQG demo, bila anda apply, dia hanya memberi anda masa untuk demo ni dalam 2 minggu sahaja. Okay. Hanya dalam masa 2 minggu anda perlu test lah. Nak buat demo kat dalam ni pun boleh, tak ada masalah, sebab dia bagi 1 juta tu tak silap. Dalam ringgit lah, kalau dalam USD lebih kurang 300 ribu rasanya. Okay. So, bila anda dah mahir, senanglah. Cuma kalau anda rasa dalam masa 2 minggu tu, dalam masa 2 minggu tu, anda rasa tak cukup, nak lagi. So, anda boleh apply lagi sekali demo CQG ni dengan menggunakan dengan menggunakan email address yang lain. Okay, dia tak boleh pakai email yang sama, sebab email yang sama hanya boleh diguna sebanyak satu kali saja dalam tahun, dalam 1 tahun. Okay, kecuali kalau anda nak apply 2 tahun lagi pakai email tu, boleh lah. Tapi untuk nak apply balik tu, kena pakai email yang create lah. Email apa-apa ataupun pinjam lah email siapa-siapa bila dah dapat ID CQG demo ni, suruh forward lah dekat anda untuk anda login sekali lagi. Okay. Dan kita login dulu. Okay, kita login. Ni saya dah siap demo saya lah. So, saya sendiri pun setiap kali buat webinar, saya kena apply demo baru, demo baru, demo baru. Sebab demo dia memang expired after 2 minggu je lah. Okay. Okay, bila first time anda login, dia akan keluar CQG Services Agreement lah. Banyak lah kalau nak baca kan. Kalau rajin, boleh baca. Tak ada masalah. So, biasanya kita akan scroll ke bawah sekali dan accept lah. Okay. So, dia pun keluar. Ada keluar macam ni. Anda boleh start tour lah. Dia akan beritahu ni apa, tu apa dan sebagainya. And, tapi kalau untuk kali ni, kita kita boleh skip lah. So, okay. So,
Dekat sini, anda boleh tengok price, macam contohnya crude oil ni kan, adalah real real price je, apa yang berlaku sekarang. Dan even queue orang membeli atau penjual ni pun adalah real time, real punya. Cuma dia create dalam situasi demo sahaja. Okay, so CQG punya demo is betul-betul macam real lah. Cumanya, boleh boleh Cik Syafiq, boleh repeat apply untuk demo kalau dah expired, kalau dah habis masa tempoh dalam 2 minggu tu. Cumanya dalam CQG demo tidak ada FCPO. Okay, tidak ada FCPO untuk demo. Dia hanya ada beberapa produk yang lain. Sebab bursa macam tak bagilah untuk demo ni, untuk data dia tak bagi. So live nanti je baru ada. Tetapi untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan anda punya praktikal dan sebagainya, boleh kita cuba praktikkan dekat crude oil ataupun soya bean oil. Okay. So yang pertama, bila kita dah login, dia nampak macam serabut sikit lah macam ni. Macam ada commentary lah apa semua kan. So, apa yang saya akan buat, anda boleh follow. Saya akan susun layout dia sebagai apa yang mana penting, apa yang tak penting, apa yang nak dikeluarkan, apa yang perlu pakai dan tak pakai lah. So, anda boleh gunakan, rujukan video ni balik untuk anda try demo balik. Ataupun real time nanti. Okay. Ataupun real time lah. Ataupun masa live nanti. Okay, untuk untuk size, cukup cukup clear tak dia punya ni? Sebab sebenarnya kalau anda nak besarkan atau kecilkan mengikut screen anda, anda boleh adjust dekat browser punya setting ni tau. Sebab ni tadi saya set besar sikit lah. Sebab scale saya punya monitor saya dah kecilkan tadi. So ikut, kalau kata anda nak ruang yang lagi besar, anda boleh kecilkan kecilkan kecilkan, so anda akan dapat banyak tab atau, sebab dia adalah custom. Anda boleh custom nanti nak susun tu kat sini, susun susun yang yang tu kat sini dan sebagainya. So dia mengikut kesesuaian anda nak buat kat screen anda nantilah. So kalau saya agak comfortable dengan yang size macam ni, dan harap anda boleh nampak. Boleh nampak tak? Kalau tak nampak, saya besarkan untuk bagi nampak dekat skrin anda yang sekarang ni. Sebab nak bagi nampak jelas. Boleh eh? Okay. So, okay. Yang pertama kita buang ni lah. Komentari-komentari ni kita buang. Kita buang. Okay. Yang ini adalah yang dah diberi. Macam ni pun kita tak nak. Kita close and don't save. Macam ni dia bagi demo Asia Pacific punya demo. Kita delete. Dia bagi APEC punya, US punya, UK punya, tak nak. Okay, so yang untuk volume punya ni pun kita delete. Okay, lepas tu yang untuk bahagian leader ni, saya suka dia daripada top ke bottom. So saya akan tarik dia. Tengok eh, bila saya klik, header dia jadi jadi warna biru tau. So header ni saya akan tarik. So kalau saya lepaskan, dia akan jadi kat sini lah. Kalau saya lepaskan dekat sini, dia akan jadi dekat sebelah sini. Kalau saya nak dia pergi sebelah kanan sekali dan memanjang daripada top to bottom, nampak dia punya ladder tu, dia punya queue tu semua kan. So saya akan tarik ke kanan lagi. Nampak? Kalau kat sini dia macam ni je lah. So saya akan tarik ke kanan sikit lagi. So dia akan nampak bayangan dia tu kan, kotak dia tu kan. So kita lepaskan. So that dia nampak kemas lah daripada atas ke bawah untuk order sebelah ni saja. Tapi ini bukan muktamad. Ini bukan muktamad. Ini terpulang kepada anda. Anda nak susun macam mana. Ada orang mungkin suka benda ni sebelah kiri. Ada orang mungkin suka benda ni sebelah kanan. Ada orang mungkin suka sebelah tengah. Itu terpulang. Okay. Ini saya tunjuk yang berdasarkan kesesuaian setup yang saya rasa okey untuk anda. Anda rasa nak follow, boleh follow. Anda rasa nak adjust sikit ikut kesesuaian anda pun boleh. Tak ada isu. Tak ada masalah. Okay. So lepas tu tadi yang quotes tadi kita tutup tadi, kita masukkan balik. Kita boleh add new widget tau dekat tempat plus-plus ni. Okay, kat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini boleh. Tapi kita add kat sini lah. Okay. So kita pun
type balik kod sendiri sebab kita nak create new list kita saja. Okay. See dia keluar. Ini yang dia dah bagilah. Kita tak nak kita American demo, Asia Pacific demo, semua tadi Euro demo kan. So kita pergi bawah sekali ada new list. So kita klik new list. Okay, new list ni biasanya kalau kita nak ambil untuk crude oil, kita type CLE, crude oil. Dia untuk crude oil, dia untuk CQG ni dia biasanya belakang dia ada E kalau untuk foreign lah. So dekat sini pun ada button drop down. So biasanya kalau kita type CLE dia akan bagi terus bulan yang aktif lah. Tapi kat sini kalau anda nak pilih bulan, contoh macam ni lah. So sekarang yang aktif adalah yang CLEV. So kita klik OK pun dia akan keluar CLEV lah. Okay. So untuk soya, kita type ZLE kod dia. Okay, soya, dia bagi berapa. Tapi yang aktif sebenarnya sekarang soya adalah Disember. Saya tak tahu dia akan ambil Disember ke tak kalau kalau kita trade OK je. Kita boleh je nak klik kat sini. Tapi dia bagi Disember. Meaning memang Disember adalah yang aktif month. Kalau macam CPO, kita type kod dia MPO, Malaysian Palm Oil. Malaysian Palm Oil lah. Malaysian Palm Oil, Crude Palm Oil Futures. Anda Bursa Malaysia. Okay. So, kalau kita type kat sini, kita klik drop down dekat bawah ni, dia akan keluar. So, kalau kita pilih November, November lah. Ada bulan yang ketiga lah. Tiga bulan ke depan kan. Tapi kalau kita terus klik OK je pun, dia terus bagi bulan November. Nampak? November. Cuma dia tak ada data lah. Dia tak ada data bukan saja sebab malam ni, hari Jumaat, market close untuk CPO. Tetapi memang CQG demo tak ada CPO lah. Okay. So, kita nampak dekat sini tadi, kita tarik balik. Dia kan cakap header boleh boleh susun kan. Anda nak letak sebelah sini ke, sebelah mana ke, apa ke. Kalau saya nak letak sebelah kiri. Okay. Sebelah kiri macam yang mula-mula tadi yang kita tutup tadi. Okay, nampak tak border-border ni pun kita boleh tarik eh. Border ni saya tarik lah pergi sini. Yang kalau tab-tab ni senang je, simple. Macam Google Chrome ke, macam apa-apa nampak yang dekat atas ni, kita nak add on new tab kan. Macam tu je kita tutup boleh kan. Sama je macam ni. Cuma kita nak pilih lah apa benda yang kita nak add. Itu saja. Dia quite simple. Okay. Important remarks. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada button tau. Okay, kalau saya klik, dia ada link widget. Nama dia. Okay. Yang ini dia warna biru. Dia ada yellow, purple, red, green kan. So, ini memang dah sedia. Asal warna biru. Katakanlah saya cacatkan yang ini, saya letak warna yellow. Okay. Saya letak warna yellow. Yang ini warna biru, yang ini warna biru. Yang ini tak ada color. So, bila yang ini tak ada color, bila saya klik, dia tidak ada perubahan apa-apa. Sebab dia tak link. Tab tu dia tidak ada link. So, kalau kata yang ini saya klik warna yellow, bila saya pilih crude oil, bila saya pilih soya, nampak? Yang tukar hanyalah yang ini sahaja. Okay? Yang yellow ni sahaja. Yang ini masih lagi crude oil. CLEV, CLEV. Dekat sini pun CLEV. Nampak eh? Ni CLEV, CLEV. Sebab yang ni hanya ini yang saya letak warna yellow. Kalau saya letak yang ni warna biru, bila saya pilih soya, dia semua tukar nampak. Yang ni taklah sebab ini yang tadi, bekas yang tadi ni. Kalau saya pilih crude oil, semua tukar crude oil. Tapi yang ni masih tak tukar sebab dia warna kuning. Okay. So kalau anda nak link kan, yang ni pun letak warna biru jugalah. So bila ini penggunaan dia, kalau ada orang mungkin nak trade few contract, nak trade few product kan, senang. Bila dia klik satu CPO, CPO semua dekat chart, CPO semua dekat order. Display soya, semua tukar dekat soya. Semua chart dan order semua tukar yang soya. Kalau kita klik crude oil, dia semua tukarlah. Dia dah linkkan widget tu ya. Senang eh, nampak eh, jelas eh. Ini additional je lah. Nak buat boleh buat, tak nak tak apa. Tapi ada kemudahan lah, ada kemudahan dia kat situ. Okay. So, lagi satu yang important, yang saya suka tekankan, adalah masuk add new widget dekat bawah ni. Yang ni semua dah complete dah. Dah lengkap dah. Okay, account summary dia bagi
order working, order fill, position, purchase and sales. Ini antara detail-detail data yang perlu kita gunalah. Nanti kita akan tunjuklah apa kegunaan dia. Okay, macam ni dalam ni dia tunjuk dalam USD. Macam mana kita nak tukar dalam RM, kejap lagi saya tunjuk. Okay. Dekat button tab yang bawah ni, satu lagi kita nak tambah. Add new widget, kita nak masukkan order sahaja. Order tab. Okay, order ini. Sebab apa? Sebab order ini dia akan merangkumi semua. Order fill ke, order working ke, order rejected ke, order yang dah ada park ke, kita akan nampak semua. Senang. Mungkin kalau yang ni kita kena tengok yang ni saja, yang ni saja kan. So kalau yang ni dia nampak semua. So mudah sikit lah untuk kita monitor sebab ada benda yang tak ada, ada dalam order. Okay, so lepas tu, kita pergi ke bahagian bahagian ladder ni. Bahagian ladder ni yang mana kalau crude oil nanti tengok betapa banyak data dia. CQG pemurah dia bagi data yang banyak. Q buy sell. Kalau CPO dia nampak 10 atas 10 bawah sahaja. Lagi satu kelebihan CQG ya. Kalau pakai platform lain dia tak nampak 10, dia nampak 5 saja. 5 bawah 5 atas. Kalau CPO CQG dia bagi 10. Kalau crude oil dia bagi sampai jauh mana pun dia ada nampak ah. Orang yang Q dekat harga 67 pun ada 24 lot ni. Okay, ni walaupun demo ni real eh, real time eh. Ini benda yang berlaku dalam keadaan market yang sebenar. Okay. So, lepas tu, saya nak tukar satu lagi dekat sini. Day ni. Day ni tukarkan kepada GTC. Okay. Sebab day ni, ini adalah duration order. GTC stand for good till cancel. Kalau day ni stand for day lah. Untuk hari tu je. Okay. Kita buat macam ini, kita nak tukar sebab kita tak nak bila anda ada position anda tu mungkin anda swing bawa ke malam punya sesi ataupun esok. Position anda tu memang dah bawa lah, sebab kalau dah ada buka position dia memang dah buka position. Tetapi sekiranya anda ada target price ataupun SL, nanti bila anda menggunakan day, anda menggunakan day, dia akan expired selepas pukul 6 petang. So nanti malam kelam kabut nak key in balik susah lah. So kalau anda dah maintain GTC, order yang anda masuk tu TP dengan SL tu dia akan carry forward juga ke sesi berikutnya. Selagi dia tak match lah ataupun selagi anda tak cancel kan. Okay. So itu agak penting lah antara benda yang anda perlu take note. Okay. Yang tadi kita tambah ni balik, yang link saya revise sikit, yang link button ni biru ke yellow ke untuk linkkan widget. Lepas tu tambahkan button order ni. Lepas tu kita tukar GTC. Day ni tukar kepada GTC. Okay. Lepas tu kita pergi setting. Kita pergi setting. Okay, benda ni sidebar ni dia boleh buka. Nanti saya akan explain juga yang lain ni. Sidebar ni kalau kita tekan dia close sidebar, open sidebar. Okay. So kita biasa tutup sebab kita nak jimatkan ruang lah. So kalau kita buka besar nak tengoklah apa benda yang ada kat sebelah ni, kat tepi ni kan. So kita nak pergi bahagian preferences. Preferences ni gambar gear ni. Kena ingat dia macam setting lah. Macam setting ni pergi nak adjust apa-apa kan. So kalau kita dah tahu, kita tutup je. So kita tahu gambar gear. Gambar gear kita tekan. Dekat sinilah anda nak tukar first time password ke apa ke. So bila anda dapat first time password, daripada call center nanti anda tukar kat sini lah. So untuk password yang dia bagi by call tu, lepas tu password baru anda lah. Password dia kena tukar setiap bulan eh. Setiap bulan, setiap kali bila dia dah prompt, anda terus tukar. Senang supaya bila dia tak expired, anda tak susah lah. Kalau dah expired, kalau dah expired anda kena call center pula, susah. Okay, so pastikan bila ada prompt suruh tukar password, tukar je terus. Dia akan remind anda few days lah, tapi takut kita terlupa kan. Okay, so kenapa CQG nak tukar, nak buat macam tu sebulan sekali? Sebab asas tujuan keselamatan dan security lah. Saya sendiri pun sebenarnya rimas kalau setiap bulan nak kena tukar. Ada juga klien yang komplain kadang-kadang kata sampai dah lupa, tak tahu nak pakai password apa dan sebagainya. Saya cakap senang saja.
anda gunakan password yang mempunyai sifat sequence. Ada 1, 2, 3, 4. Contohnya bulan ke Januari, Februari ke Januari 24, Januari 20, Januari apa Februari 24, lepas tu habis Januari 25 pula. Januari. Macam itulah. So dia takkan habis lah. So kalau anda asyik nak guna nama anak ke nama birthday ke, memang nanti dia habis lah. Nanti dah tak tahu nak pakai password apa. So biasanya kita gunakan yang bersifat sequence lah. Lepas tu berimak lah kat mana, takut terlupa ke apa kan, tulis dekat buku ke kan. Right, so dekat sini bila anda scroll lagi, ini reporting currency yang tadi ni dalam USD kat bawah ni kan, 300,000 dia bagi. So bila kita kita change, klik kat sini, kita nak tukar kepada ringgit. Dia nak tukar kepada ringgit, MYR lah. So dia akan dapat dalam lebih kurang 1.3 juta kat sini. Ha, nilai dia dah bertukar dalam MYR lah kat sini. Okay. Lepas tu, anda nampak tak dekat sini ada orders, position and balance in header. Dia off. Tapi saya nak on kan. Bila saya on kan, dia nampak dekat atas ni. Ada remark. Ada orang kata apa? Ada info lah dekat atas ni. Oh, sekarang kalau type dia dah keluar ni pula eh. Oh, padu. Oh, boleh adjust. Ya, nak order ke depan ke apa dan sebagainya. Okay, tak apa. Itu tak penting. So, kenapa saya nak masukkan order, position and balance ni in header ni dekat atas ni? Sebab kita nak dia bagi summary. Kita nak dia bagi summary kat atas ni. Yang paling penting adalah bahagian order dan bahagian position. Okay, contoh ya, saya letak satu order. Ini tak match, saya letak satu order. Nampak tak ada satu kat sini? Nampak ada satu kat sini? So, kat sini. Dia boleh nampak kat sini. Kita boleh nampak kat sini. Ada order working. Nampak? Ada order working. Kita boleh nampak. Tapi dekat atas ni, kita boleh nampak clear. Supaya kita tidak terlepas pandang dengan bahawa kita ada satu order. Okay. So, kalau kata kita nak matchkan dia pula, nak kasih kena lah. Kasih kena, kita naikkan. Kita matchkan lah. Kata. So, nampak tak? Dekat sini ada satu L. Satu L bermaksud ada satu long. Long bermaksud satu buy lah. Okay. Kalau kita sell, sini saya sell 2. Saya sell 2, saya akan tutup satu satu buy ni dan akan jadi 2, akan jadi satu sell position. Nah, kalau S dia senang. S short dengan sell dia 2-2 S. Tapi tengok color lah. Kalau color warna merah, merah. Maknanya kita tahulah sell. Okay. So kita ada position. So kalau kata kita nak tak order balik pun tadi pun. Nampak? Kita ada satu position sell dan kita ada satu order. Working orders kat sini. Yang dua lot ni. So kalau kita klik kat sini pun dia nampak. So kalau kita klik kat sini pun dia nampak. Kat sini pun ada. Okay. Tujuan saya nak ada benda ni supaya kita tidak terlepas pandang bahawa kita ada position ataupun kita ada order yang masih hidup. Kadang-kadang orang dia rasa dia dah tutup. Contohlah dia dah tutup. Dia tutup, oh, okay, dah tak ada position. Dia pun tak perasan yang ada working order kat sini. Mungkin masa tu scroll tengah macam ini ke, tak nampak sangat ke kan. Kalau ada benda ni kat atas, so at least kita senang nak double check. Order, position. Oh, ada order satu lagi. Okay, cancelkan. Tekan pangkah, cancel order. Sebab benda yang paling penting dalam platform, penggunaan platform ni, benda yang paling kita tak nak sekali berlaku lah. Okay. Kalau kesilapan kecil-kecil yang lain tu tak ada masalah, tak ada isu. Yes, mistakes tend to happen juga, tapi benda kecil-kecil ni dia tak serius tau. Tapi benda yang paling serius adalah di mana bila anda mempunyai position tetapi anda tak aware. Ataupun anda mempunyai order, okay lagi lah. Order anda tak aware. Sebab order tu mungkin anda queue tapi tak match. Tak ada position. Dia boleh jadi tak match ataupun dia boleh jadi match kemudian. Itu je lah dia punya bahaya. Tetapi kalau order yang anda tak aware ni,
Anda pun tutup, pergi jalan-jalan, pergi makan. Tiba-tiba dia match. Waktu market tu masih berbuka ke ataupun dia buka sesi lain ke, dia bawa ke sesi lain ke. Lepas tu tak sedar. Anda memang dah rehat dah, dah untung dah, ambil dah profit. Then bila sedar balik, dua je lah kemungkinan. Dia tak ada, tak ada lain. Sama ada untung atau rugi. Okay, kalau untung, okey lah. Alhamdulillah, rezeki. Kita cakap kan. Betul lah rezeki. Tapi kalau rugi macam mana? So kena jaga-jaga lah. Sebab dia ada dua kemungkinan yang boleh berlaku. Tak ada kemungkinan yang ketiga. So make sure aware benda tu. Sebab benda tu kalau kita lagi lama kita tak sedar lagi, mungkin price dah gerak lagi jauh. Mungkin kita dah rugi banyak. Mungkin juga kita dah untung banyak kan. Tapi untung dalam keadaan yang kita bukan intend pun satu benda yang tak bagus juga, sebab next time kalau kita tak aware dia mungkin boleh jadi rugi juga. Ataupun dah untung tapi tiba-tiba kita tak aware, bila kita aware benda tu dah rugi dah pun, pun boleh jadi juga. So benda yang paling important kena ingat, setiap kali anda buat perubahan dalam any jual order yang anda buat, check order, check position balik. Jangan lupa, always jadikan rutin. Benda ni sangat penting. Kalau benda-benda yang lain tu sikit-sikit macam, oh alamak tersilap order, lepas tu tutup balik. Tak apa. Sebab dia cepat. Bila tindakan pantas tu kita buat, kita perasan, kita tahu, ya mungkin akan ada losses. Tapi mungkin some small losses daripada anda ada position tapi anda tak sedar, yang menjadikan losses besar. Itu yang bahaya dia. Itu yang kita tak nak. Okay. Okay, tu satulah. Tu dah masuk. Okay, kita nak pergi kepada order type, cara macam mana nak key in lah. Sebelum tu saya terangkan sikit pasal chart. Okay, ini adalah chart eh. Okay, ini boleh gerak, kita tarik kiri ke kanan ke. Kalau ni kita boleh naikkan, turunkan. Okay, ni kita boleh besarkan, maximize kan. Okay, kita boleh scroll dia. Kita boleh kecilkan balik. Jangan lupa kecilkan balik lah. Kalau dah besarkan nanti panik. Mana-mana yang lain dah tak ada hilang. Apa dah jadi? Tutup kat sini. Sebab tu saya suka kadang-kadang bila ada orang, ada klien yang panik, saya cakap ambil gambar. Ambil gambar, ambil satu screen. So daripada situ saya boleh tengok lah apa yang selalunya tersilap. Contoh, contoh yang lain juga. Mana pergi buy dengan sell saya? Dekat sebelah kanan ni tak ada. Dia jadi grey semua. Kita dah tahu. Kalau dah grey, biasanya lot quantity dia dekat sini kosong. Dia kena sekurang-kurangnya satu minimum. Okay. So, dekat sini, macam ni saya buat 60 minit. Yang asal tadi lah, default tadi lah. 5 minit, 60 minit, daily. Saya suka kalau susunan dia macam inilah. Kalau nak tukar 60, tengok 60 minit, tengok 60 minit, tengok 5 minit, tengok 5 minit. Nak lagi besar, besarkan. Kalau anda rasa macam anda nak tengok side by side, boleh tukar macam inilah. Side by side. Okay, nak macam ni pun boleh. Nak belah bawah pun boleh. Tarik je header dia. Main-mainkan je. Tarik je. Macam tu pun boleh. So, ni daily, ni 5 minit. Ni 60 minit. Nak tukar time frame dia kat sini je. Okay. So, saya tak gemar yang macam ni lah. Ada orang mungkin gemar macam tu, boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Saya suka yang macam side by side tab. Macam dekat Chrome tu lah. So, pilih-pilih macam itu. Okay. Nak tengok study dia kat sini je. Nak tambah Bollinger Band ke, Moving Average ke, ADX ke, Ishimoku ke, MACD ke, dekat sini. Okay. Very simple, very straightforward. Untuk buat support dengan resistor ni, sebelah kanan ni. Kita klik. Naikkan, turunkan. Okay. Macam tu. Kalau trend line. Contoh. Contoh. Okay. So. untuk buat box ke. Okay. Untuk nak tulis-tulis sikit. Contohnya. Macam tu je lah. Very simple lah. Ini basic je lah. Okay. Tak ada lah canggih macam trading view. Of course, untuk chart, tak ada boleh tanding trading view.
So siapa yang pakai trading view, especially those yang memang pakai indicator yang custom, yang memang dah biasa, tak ada masalah, boleh continue pakai chart untuk tengok trading view, order untuk dekat CQG saja. Okay. Sebab itulah yang kebanyakan orang guna pun lah. Even sini-sini awak pun buat macam tu. Okay, so yang lain kita pergi bahagian order lah. Oh, kejap, ada tanya. Cat biru. Volume. Saya lah tu. Saya, yang mana tu tadi? Tak apalah. Cat biru, volume kat bawah tu tak pakai kan. Boleh tutup. Ya, betul lah. Ini untuk menandakan volume je. Ni kalau rasa macam semak, boleh tutup je. Remove je. Okay. So, okay, untuk order. Untuk order, first kita kena faham color candle macam mana nak tukar, hijau atau merah. Okay, macam biasa kalau untuk ni kita boleh right click, manage chart. Kejap. Rasanya bukan dekat sini. Kena pergi dekat preferences. Gambar gear ni tadi. Pergi dekat bahagian interface. Okay, interface. Anda nak tukar bahasa pun boleh. Anda nak tukar team pun boleh. Contoh macam saya pakai ni dark lah. Okay, kalau nak pakai light, boleh pakai light macam ni. Saya tak suka sebab saya rabun cahaya, apa nama orang kata, silau. So kalau benda yang terang ni, benda yang nampak macam putih macam ni, dia silau, dia sakit mata. So memang saya akan lebih kepada yang dark lah, yang gelap lah. Okay. Untuk apa nama, color. Sekejap. Ni color candle ke? Bukan. Ini lain. Sekejap. Ni benda ni. Ni color. Ni color yang ni ya. Buy sell ni. Red green pula. Ni saya tak tukarlah. Price move, price movement ni. Biasalah, naik, naik, naik adalah green lah. Jatuh adalah red lah. Biasalah, normal. Kejap. Rasanya macam, ada ke? Eh, ke tak ada? Tak ada rasanya. Color, color, color. Tak ada, tak ada, tak ada. Color untuk, ada ke? Rasa macam tak ada. Color candle nak tukar. Dah ada, confused dah. Ada ke? Tak ada, tak ada. Color candle tak ada rasanya. Tak boleh tukar. Ni price movement. Bukan candle kan? Ah, boleh, boleh. Oh, kat sini punya. Okay, okay, okay. Kat sini. Oh, okay. Kat sini lah. Nak tukar color candle kat sini. Nak tukar merah, nak naik jadi merah, nak turun jadi hijau pun boleh. Terpulang. Sebab ada orang dia suka gunakan tu sebagai psikologi. Bila nampak merah tu, biasanya orang nak sell. Tapi dia nak buy, so dia tukar color merah tu jadi mana hijau. So, tu terpulang. So, boleh adjust lah kat sini. Kita right click dekat chart ni. Kita pergi kepada chart parameter. Eh, bukan, bukan, bukan. Betul lah, chart parameter. Chart parameter dekat bawah ni lah. Dekat bahagian style. Style. Okay. Okay. Boleh ya? Dapat ya? Tukar color. Alright. Alright. So, untuk sebelah kanan ni. Oh, tak apa, tak apa. Kita pergi kepada ni dulu. Kita pergi kepada ni dulu. Okay. Dalam order type. Ada beberapa, ada tak banyak lah. Tiga je yang penting. Market, limit dengan stop. Okay. Ini ada tiga type of order yang kita perlu tahulah. Namun, berdasarkan kecanggihan teknologi sekarang, kadang-kadang bila kita tak tahu sangat pun, kita masih lagi boleh trade. Sebab dulu memang kena tahulah kita nak pakai order apa dan sebagainya. Tetapi untuk knowledge, saya rasa benda ni masih lagi penting dan sangat-sangat relevan untuk kita tahulah. Okay. Yang pertama, market. Market price. Market order.
Market order is very simple sebenarnya. Sebab market order ni, okay, ni market eh. Maknanya kita beli di harga semasa, harga market lah. Ataupun kita jual di harga semasa, harga market. Contohnya, macam sebelah kanan ni. Okay. Contohnya macam di sebelah kanan ni, yang atas sekali ni MKT. MKT ni stand for market lah. Okay. So B1 ni adalah buy satu lah. Buy satu lot lah. Kalau kita tukar sini 5 lot, dia jadi buy 5 lot lah. Okay. So buy satu MKT. Simple je. Kalau kita tekan ni, dia tak ada price. Dia tak ada price. Sebab dia akan ambil market price. So whatever pada masa saya tekan place order, masa tu ada seller, yang itulah market ambil. Pop. Macam ni dapat anak sinar 87. So dia tak ada pilih-pilih. Okay. Simple lah. Itu kita nak cepat lah. Maknanya kita nak terus masuk. Sama juga macam sell. Pop. Terus tutup. Dia tutup balik posisi yang tadi lah. Sebab saya buy, lepas tu saya sell. Okay. So, market is like that. Tak ada pilih harga, terus ambil harga semasa. So, tak ada pilih-pilih. Harga, ikutlah harga yang masa kita tekan tu adalah harga semasa yang kita dapat. Okay. So, lepas tu limit. Limit ni simple. Konsep dia macam seolah-olah kita pergi pasar. Apabila kita nak beli barang, kita nak beli harga yang murah daripada harga pasaran. Display kat situ, katakanlah ikan kembung ni RM3 sekilo ke kan. Kalau boleh, kita nak tawar. Tak nak RM3, mungkin nak kak bagilah RM2.50 satu 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 kilo. Tapi tak semesti dapat lah. Kak tu nak bagi, bagilah. Kak tu tak bagi, pergilah kita test dekat kedai sebelah pula. Kalau kedai sebelah nak bagi, bagilah. Kalau kedai sebelah tak bagi, tak bagi, tak dapat jugalah. Itu je konsep dia. Kalau buy, kita nak beli lebih murah daripada harga semasa. Buy limit. Kalau sell, kita nak, of course, kita jadi akak tadi lah. Katakanlah, walaupun harga harga pasaran RM3. Ada kedai mungkin tak, ni kira bukanlah barang-barang yang yang apa ni lah ya. Nanti kan kena saman pula kan. Kalau tak ikut harga shilling ke apa kan. So, mungkin harga market adalah RM3. Based on demand and supply. Tapi akak tu, dia tak nak. Dia kalau boleh, dia rasa macam nak lebih sikit lah. Aku nak jual RM3.20. Kok-kok ada orang nak beli. So, dia tends tu nak nak menjual lebih tinggi daripada harga semasa. Sebab, of course, it's the nature, human nature manusia. Kalau nak menjual, kita nak jual tinggi sebab kita nak untung lebih. Kalau beli, kita nak beli rendah sebab kita nak untung lebih juga. Okay? So, tu konsep dia. Market dengan limit. Limit ni normal. Market ni kira macam normal juga sebab dia, dia terus. Cuma dia nak cepat. Dia terus harga semasa. Yang abnormal, yang orang selalu confuse, yang pening sikit adalah stop. Okay, stop ni dia sebenarnya terbalik tempat dia dengan limit. Okay, kalau nak beli, dia bukan beli di bawah harga semasa. Dia nak beli harga market RM3. Tapi dia nak beli, tak nak beli RM3. Dia nak beli RM3.50. Eh, kau dah kenapa nak beli lagi tinggi pula? Ada harga murah tapi nak beli lagi tinggi. Itu itu dia dia punya konsep. Itu kalau untuk entry lah eh. Sebab ketiga-tiga type of order boleh digunakan sebagai entry. Ketiga-tiga type of order boleh digunakan sebagai exit. Entry ni maksudnya baru nak masuk ke dalam market. Baru nak in position. Exit ni maksudnya kita dah nak keluar, nak tutup position tu lah. Okay. So, untuk untuk sell stop pula, dia terbalik. Okay. Biasa orang nak jual sell limit, nak jual lagi lebih tinggi, tapi dia nak jual lagi-lagi rendah. Okay. Konsep dia sebab apa? Sebab kalau untuk entry, dia biasanya nak apa tau, dia nak keluar daripada range ni. Dia nak keluar daripada area sideway. Dia nak keluar daripada area sideway. Mana? Ini lah. Boleh lah. Okay. 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 Macam ni.
Saya tahu kalau macam dalam range, oh, ini banyak sideways ni, naik dindong sampai sini turun balik, sampai bawah ni naik balik, renang balik, bawah balik, balik. So dia rasa macam no point untuk aku berada di dalam kawasan ni, nak berada dalam ni, sebab market tu tidak mempunyai movement yang sangat baik lah untuk mendapatkan profit yang sewajarnya. Ayat aku ini kemain lagi. Lepas tu dia sesuai, dia tak nak beli harga macam tu lah, harga dekat sini kan. Dia tak nak beli kat harga sini, dia kata dia nak tunggu kat atas ni. Kalau harga break sini baru aku nak beli, break daripada kotak ni baru nak beli. Tapi ni di, of course dia tidak, langit tidak selalunya cerah, ada waktu kena-kena juga, walaupun dia dah break dia patah balik juga, nampak yang ni. Yang kali kedua ni baru jadi, dia break lepas tu baru dia pergi, baru dia pergi naik. Itu pun dia tak, dia tak pergi jauh lah, tapi tak jauh, jauh tak jauh dah. Kalau daripada crude oil sini ke sini 200 point juga ni sebenarnya, 200 point 2000, 2000 USD juga. Okay, ni 60 minit eh. So konsep dia, dia nak kalau dia breakout aku buy kat sini kena terus naik. Dia tak ada nak turun-turun, nak dindong-dindong dalam ni, buang masa aku. Maksudnya konsep dia, entry dia nak macam tu. So stop order untuk entry macam itu. Lagi satu, kalau digunakan sebagai ataupun untuk stop loss. Okay. Kita ada sell position. Bila kita masuk sell, kita nak harga jatuh. Okay, kita nak harga jatuh, baru kita untung. Baru TP lah. Tapi kalau tidak menjadi harga naik, jadi tak jadi, apa orang kata di sebaliknya. So mesti kita kena ada stop loss. So bila dia naik tu kena stop loss lah. Dia dia mengehadkan kerugian kita supaya tak terus-terus rugi kalau kita tak ada stop loss. So that's why kita park buy ni tadi dekat atas. So bila dia kena, dia tutup lah kita punya sell. Begitu juga kalau saya stop, dia terbalik je lah. Okay, faham eh? Jelas eh? Konsep dia. So, dari segi order, macam bila kita masuk buy market, okay, kita nak tutup sell market, tutup tak, tak ada position. Ataupun kalau kita nak guna buy limit tadi, buy kita nak queue. Okay, ni dia, kita scroll eh. Okay, ni ni hijau ni adalah buyer side, merah ni adalah seller side. Okay, dia ni dekat tengah-tengah dia, pemutus dia, yang harga semasa adalah 6952 ni lah. Okay, so kalau yang bawah 6952 ni adalah semua orang yang queue nak buy ni, bawah-bawah ni nampak ni. So kalau kita klik dekat sini, kita nak beli dekat harga 6938 lah. 6938 di bawah harga semasa. Di bawah harga semasa adalah, tengok sistem pun dia bagi tahu. Maknanya dekat sini kalau kau pilih harga 6938 ni, dia besarkan. Dibesarkan apa? Dibesarkan yang warna hijau, limit punya order. Sebab sewajarnya kita menggunakan tu lah kalau untuk entry lah. So kita pun queue kat bawah ni. Kalau harga ni turun, kalau harga ni turun, kenalah. Okay? Kenalah. Harga ni turun, kenalah. Kenalah dapatlah entry kita. Kalau tak, tak dapatlah. Okay? So, kalau kata-kata cakap, alamak dia nak naik. Kita boleh naikkan sikit eh. Dia ni, kita boleh naik pergi nasional tiga. Okay. Adjust. Dekat sini pun kita boleh naikkan. Dekat sini, gambar pensel ni. Dalam order working ni, kita boleh modify order working eh. Dekat atas ni pun, dekat atas ni tak boleh. Dekat atas ni cancel je boleh. Okay. Dekat sini boleh tak? Dekat sini pun cancel je boleh. So anda boleh turun-turun-turun naikkan dia. Katakan anda ni letak kat sini, bagi dia match. Jadi match lah. Okay. Apalah, kita cancel lah. Okay, kalau kata nak buy stop tadi, kita okay, kita nak buy tapi kita pilih harga ke atas. Okay, dia pilih yang ni lah, STP. Okay, baru dia akan queue. Kalau kita pilih dekat atas, tetapi kita menggunakan limit order eh. Contoh eh, limit order eh. Kita pilih yang ni. Nampak, sistem pun dia keluar, pandai. Dia bagi, that's why kita nak baca confirmation order ni. Kadang-kadang kita nak cepat, kita main tekan je. So dia beritahu price 69.70 ni lagi tinggi daripada harga semasa.
harga yang kau nak beli ni, dia kata order ni kalau pilih dalam 970, dia match terus dekat harga market. Dia tak match dekat, tak dapat dalam 970. Kita buy ya, tapi dia akan dapat dekat 69, 61, harga semasa. Okay. Which is still, dia selamatkan kita lah. Kalau kalau dia nak kena kita, dia bagi kita harga tinggi tu. Naya juga kan. Okay. So, itu sedikit sebanyak pasal order. Sekejap. Okay, so ini order-order ni order biasa je. Kita biasanya pakai order namanya bracket. Buy sell limit bila kita entry queue. Stop stop loss TP kita. Stop stop loss TP kita tak pakai stop. Kecuali kalau kita pakai trailing lah. TP itu adalah biasanya kita gunakan limit order. Okay. So, okay. Ni, dah kita tunjuk market limit kan. Stop tadi kan. Tapi itu semua adalah order yang biasa. Contoh lah, kalau saya nak masuk secepat yang mungkin, saya akan buy market. Okay, tapi saya nak buat TP. Saya nak buat TP, kalau saya buat TP asing, saya kena letak sell limit, saya kena letak sell stop kat bawah ni. Contoh ya, sell limit. Lepas tu, sell stop. So, akan ada dua. Nampak tak color dia? Color dia ni tak 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 bersambung. Maknanya kalau kena salah satu, salah satu lagi kita, saya kena cancel kan. Contoh ya, saya bagi kena saya bagi kena TP. Saya bagi kena TP. Saya tarik dia bagi dekat sikit lah. Eh, lambat pada. Okay, kena. Katakanlah kena. Okay, oh, okay, aku dah TP. Nampak tak? SL kita masih ada dekat sini. Dia tak auto cancel. Sebab ini manual. Manual order. Ha, dia tak nak. Kita tak nak yang pakai yang ni. Jenis sebenarnya susah. Nanti macam, alah, terlupa. Nah, so, tapi that's why saya suruh pakai ni juga. So, at least kalau terlupa pun nampak, oh, aku ada satu lagi order cancel. Okay. So, kita pakai macam ni tau. Kita nak bila kita masuk, walaupun nak cepat tadi buy market dia kan. Ah, kita tekan dekat sini. Dekat order notification ni kita pilih bracket. Kita pastikan target profit dengan stop ni di tick kan. Lepas tu kita tukar buy price ataupun buy tick. Saya suka buy tick lah. Ah, so kat sini kita adjust lah. Nah, 50 point. Nah, 20 point. Please. So dia terus buat stop loss. Tengok stop loss dia. Stop loss dengan TP dia. Color dia sama. Color dia sama. Sebab apa sama? Sebab dia ada chain. Dia ada link. So kalau salah satu kena. Salah satu kena. Contoh kita bagi kena stop loss. Eh. Kita tarik dia. Bagi kena stop loss. Kalau satu, salah satu kena. Kalau dia trigger. Eh, dia naik pula. Ya, eh. Tengok dia kena. Mari kena. Okey, kena. Nampak dia terus hilang eh. TP tadi dia terus hilang. So senang. Cik, saya harus cakap ulang balik. Okey. Bila kita pakai order biasa, contohnya lah, tak kira lah buy limit ke buy market, tapi sebab saya nak tunjuk senang, kita pakai, kita masuk pakai buy market lah. Okay. Dia keluar order notification. Okay, bila kita tekan show more, dia ada ni. Yang order-order yang lepas semua. Tapi jangan salah pilih eh. Kita kena tengok masa dia. Masa dia, masa yang terkini 10.23. Yang paling last kali yang saya masuk 69.59. Okay, so tekan dekat sini lah. Jangan tekan yang bawah ni pula. Tekan yang bawah ni bukan tak boleh. Tapi kalau benda ni di sell, bila anda buat bracket, anda masuk buy. Bila anda masuk buy, position anda sekarang buy. Kalau kena, dia tambah position anda buy. So, jangan salah lah. Ha, so, sekarang kita berada dalam keadaan buy position. So, bila kita buat bracket, kita tekan dekat sini, order field ni, drop down menu ni, order action. Kita tekan bracket, dia buy sebab dah ada buy position. Fill order ni. So, bila kita buat order ni adalah order sell. TP dengan SL ni adalah sell. Ha, so, bila kita place, ha, nampak tak dia color dia sell? Nampak tak sell ni? Ni bawah ni.
Okay, so dia dah ada TP dengan XL siap-siap. Kalau kena, satu lagi dia auto cancel. Okay. Okay, kejap eh, kejap eh. Ini kalau market. Kadang-kadang bila saya baru nak masuk market, lepas tu baru nak buat TP, baru nak buat XL, walaupun keluar dekat bracket tadi, dekat order notification tadi, kalau price laju, macam mana? Kalau price tiba-tiba masa saya baru nak buat stop loss 20 point, tetapi price dah gerak 30 point. Ada waktu price memang gerak laju eh. 2 3 tahun yang lepas satu hari boleh gerak 500 600 tick CPO. Sekarang dia slow sikit balik. Itu kira antara yang paling paling gempak dalam sejarah CPO. Sangat-sangat volatile. Yang mana ada price yang boleh pergi sampai 7000 tu. Yang mana siapa ada sawit dia tahulah price naik banyak yang untung. Tengok dia dah kena stop loss. TP dia automatic dia cancel kan. Okay. So, sekarang ni, ini kita tutup dulu semak. Okay, sekarang ni. Untuk kita masuk sekaligus tiga serangkai. Entry, TP dengan XL. So, kita dekat sini nampak eh, dekat sebelah kanan ni ada dia OCO. OCO ni one cancel others. So, kita klik dekat drop down menu ni. Kita tukar bracket mode. Kita klik dekat sini. Pastikan dia jadi warna oren. Bila dia jadi warna oren, dia panggil bracket order. Bracket order ni dia ada bracket, bracket, bracket. Nampak tak dekat order ni dia ada line sikit. Dia ada kurungan, kurungan ni. Okay, bracket order ni apa yang menarik? Kalau kita, even kita nak pakai buy market sekalipun, dia tekan je, dia tak terus confirmation saja. Dia bagi tahu, dia keluar sekali target profit dengan stop loss. So, ikut kita lah kita nak adjust berapa. Target profit 60, stop loss 20. Kita place order. Okay. Order terus match. TP dengan XL terus dah ada kat bawah. Okay. Senang eh. Simple. Okay. So, kita clearkan dulu. Kita clearkan dulu. Kita boleh go flat. Okay. Kita clearkan dulu. Kita highlight. Highlight kan balik. Okay. Kata kalau saya buat buy. Buy limit eh. Ni harga semasa. Saya buy limit dekat bawah sikit. Okay. TP sama 60 tick, SL 20 tick. Okay, dekat sini kenapa saya, dekat order working, dia nampak entry saja. Entry saja. Tapi kalau dalam order, sebab tu saya suruh buat order. Dalam order, kalau kita scroll ke bawah, order order yang terkini, kita baru nampak TP dengan SL. Nampak eh, dia ada tiga serangkai sekali. Entry, TP dengan SL. Sebab tak kena lagi. Entry kita ni dalam working. Working ni maknanya belum kena. Dia tengah queue. Sebab tu TP dengan SL dalam parking mode. Park. So apa sebab kalau TP dengan XL ni keluar as a walking juga, takut nanti entry tak kena lagi tapi dia kena TP dengan XL dulu. So dia dah jadi cacar marbah, dia dah jadi terbalik, dia dah jadi tunggang langgang. So that's why sistem parking ada dulu. Kalau entry ni kena, baru parking ni berubah jadi walking. Dekat sini baru dia keluar. Baru dia jadi status tu dia berubah lah. So contoh macam ni saya bagi dia kena. Okay, saya bagi dia kena. Bila kena, baru dia keluar TP dengan XL. Okay. Dia baru keluar eh. Nampak tanda ni. Baru dia keluar TP dengan XL. Okay. Satu eh. Simple. Okay. Very good. Apa nama? Soalan daripada Puan Norila. Okay. XL dan TP tu based on harga semasa or harga masa kita place. Okay, dia macam gini. Kalau kita pilih market, okay, kita pilih market, kita tak tahu kan harga apa kita dapat kan. So, market is very simple lah. Kalau sini saya senang, saya tukarkan 30-30 dulu. 30 TP, 30 XL. So, ni tutup dulu. Oh, kejap. Dah. Ni nak tutup dulu. Go flat kan dulu. Okay, kalau kita guna go flat, dia tutup semua. Position kita, lepas tu dia cancelkan working order. Tetapi always double check TP dengan order dengan position. Sebab sekarang ni kita ada 1.3 juta, tak apalah. Kalau kita ada margin nganggam nanti, dia mungkin akan reject. Lepas tu kita kena tekan sekali lagi untuk liquidatekan dia. Sekarang tak boleh lah, dia dah tutup. Dia okay. Sebab margin dia cukup. So, macam tadi tanya tadi soalan tu kan?
Tak ada, go flat, dia tutup position je, cancel 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 order yang tak kena lagi ya, yang masih dalam queue. Kalau dah match, dia tak boleh cancel pun. Dia boleh tutup position saja. Cik Syafiq, dia tak ada refund macam bukan tak ada istilah refund. Kalau SLTP based on harga semasa, oh, harga masa kita place tadi kan. Okay. Kalau saya buat buy, sini saya tulis 30 TP, SL saya buat 30. Okay, kita macam market, okay lah. Kita tak tahu harga apa yang kita dapat. So, bila kita dapat 69.08 tambah 3, tambah 30 tadi lah. Jadi 69.38 TP dia. Jadi 68.78 dia punya SL dia. Plus 30 point, minus 30 point daripada 69.08 yang kita dapat ni tadi. Okay. Kalau kalau anda tak jelas, TP tak tahu, entry tak tahu harga apa dapat, anda boleh tukar tick ni by price. So mungkin anda dah tahu, ataupun ni 69.59 ni adalah area resistant. Boleh tukar pakai price, tak ada masalah pun, tak ada isu pun. Ini boleh tukar sendirilah. Tapi kalau kata nak cepat, adalah cara yang pakai tick tadi lah. So nanti boleh adjust je kemudian. Nak tukar stock, nak tukar price, senang je. Pergi dalam order working ni, tukar je. Tekan je gambar pensel ni untuk tukarkan price kat sini. Okay? Ataupun anda main tarik-tarik kat sini je lah. Nak turunkan ke, nak naikkan balik ke, boleh je. Tak ada masalah. So bagi saya, yang senang masuk dulu. Cuma bila kita key in tu, tak semestinya harga tu, kalau kita letak TP dengan SL tu by tick, dia adalah harga yang kita dapat. Contoh kita tutup, contoh kita pakai, kita boleh rescale balik, rescale nak pergi tengah balik. Kalau tak nak scroll, tekan ni reset ladder. Sama juga dengan chart, kadang-kadang dia dah pergi jauh, tak nampak, tekan ni balik, rescale. Dia bawa balik. Okay. Ni 100 point dia dah jatuh ni. Okay. Kalau kita pilih TP, kita pilih harga memang nak masuk adalah 6880. So kita tahulah kat sini, kita definitely kita tahu adalah harga masuk 6880. Kalau limit order, kita mesti dapat 6880. Dia tak ada harga lain dapat kecuali ada gap lah pada masa sesi nak open. So 30 tambah buat 20 lah, 20-20 lah. So tambah 20 adalah 69 lah. Kita tahu TP kita. Kalau minus 20, kan jadi 6860 lah. Sekarang kita pergi dekat bahagian order ni, dah nampak lah. Okay, 69 dengan 6860 dekat sini. Kalau dia entry ni kena sekejap lagi, dia keluar lah dekat sini. Nak kena dah tu. Bagi dia kena lah, senang. Wih, dia naik lah. Okay, macam ni saya dah ubah. Saya dah ubah nampak harga. Harga dah 8688 tadi, bukan 80 lagi tadi. So dekat sini pun dia akan berubah tau. Nampak? Dia dah jadi 6808. Ini kalau kita ubah entry tadi. So of course, dia akan ambil daripada harga yang kita tarik, kita ubah. Dia tetap set dia 20 point daripada harga entry. Stop loss 20 point daripada harga entry. Bukan daripada harga kita key in. Sebab ialah, harga tu berubah. Kita boleh adjust, turun ke naik ke dan sebagainya. Okay, clear eh? Okay. Sekarang, okay, bracket pun dah masuk. Okay, apa akan jadi? Apa akan jadi bila anda ada bracket order? Anda ada bracket order, tapi pastikan kalau anda nak tutup, anda highlight bracket order ni. Tutuplah pakai go flat, lepas tu tekan liquidate. Lagi-lagi better lah. Ataupun anda tarik TP anda ni ke harga semasa untuk tutup. Simple. Dia clearkan semua. Sebab kalau anda ada buy position dalam bracket, okay, lepas tu anda nak tutup,
Boleh, tak ada masalah. Anda boleh pakai macam ni juga. So, tapi bracket dengan bracket lah. Anda masih lagi dalam keadaan bracket mode. Buy dengan sell, dia tutup. Tetapi, anda kena ingat, bracket ni tadi, dia datang dengan TP dengan SL. So, apa akan jadi? Ha, ni dah kena dah. Nampak? Dia akan jadi TP dengan SL yang balance tadi tinggal. Ini sebab saya buat dekat-dekat ni. Dekat sangat. Kalau jauh, dia tak kena. Jap, tak mencapai. Tak sampai. Jap, eh. Sebab dekat sangat tadi. Jadi saya buat 40-40 senang. Okay. Betul lah. Betul lah. Okay. So, okay. Ni ada buy position. Okay, dia dah ada TP dengan SL dia. Dia dah ada TP dengan SL dia. So, kita nak tutup, kita pun sell. Betul lah, dia tak ada masalah. Dia boleh tutup. Buy, lawan sell, tutup lah. Position dah tak ada. Tetapi kena ingat, bila bracket ni, dia datang dengan TP dengan SL dia. Dia datang tiga serangkai. So, dia jadilah TP, SL, TP, SL. TP, SL untuk yang buy tadi. Eh, yang sell tadi. TP, SL untuk yang buy tadi. So, boleh lah. Kalau macam gini pun, kalau anda aware, dia cakap, oh, alamak, order, alamak, salah dah tertengok. Abang Fuku cakap, tengok position, tengok order. Alamak, ada order. Cancel, cancel, cancelkan semua. Cancel, cancel, cancel all. Boleh lah. Tak ada masalah, tak ada isu. Kalau kita aware, kalau kita tak aware, tu yang bahaya tu. Sebenarnya, kalau kita dah masuk tadi buy, contoh. Lepas tu nak tutup yang macam tekan sell dekat sini lah, katakan kan. Anda highlightkan dia dulu, tekan sell. Position tutup, order ada. Cancelkan. Settle. Okay, kena 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 faham dia punya konsep eh. Lepas tu, dia biasa kena apply lah demo tu. Demo CQG tu apply. Try, try you akan dapat lah. Okay. Satu lagi saya nak highlight. Katakanlah. Anda buy bracket. Anda buy bracket. Tapi anda tak buat GTC. Anda buat day. Anda buat day. Eh? Anda buat day. So, anda pun buy bracket. Okay, dah ada buy position. Lepas tu, TP dengan SL pun dah ada. Lepas tu, market habis. Market tamat. Market dah lepas dah pukul 6. Okay, dah pukul 6. Position anda dah ada ni, buy ni. Lepas pukul 6, lepas tu tiba-tiba, because you punya duration ni day, dia pun jadi expired. Status jadi expired. So, saya cancelkan lah ya. Saya cancelkan sebab dia expired. Okay, dia dah expired. Dah tak ada. Malam, market buka. Alamak, position ada tapi TP dengan SL tak ada lah. TP dengan SL tak ada. Sebab dah expired. Dah tersilap. Patutnya pakai GTC tapi pakai day. Okay. So, order notification ni memang akan ada lagi kalau kata anda tak log out. Tapi biasanya daripada petang ke malam kadang-kadang mesti orang dah log out lah. Kalau dah log out biasanya dah tak ada lah order notification ni. Kalau even ni dah keluar pun anda boleh tekan kat sini. Nampak ni? Order notification dekat sebelah atas preferences ni. Anda tekan show more, dia keluar balik. Tapi kalau dah pernah dah terlog out, nak login balik, dia dah hilang dah order notification ni. So, apa yang anda boleh buat? Apa yang anda boleh buat? Pergi balik dekat order. Cari balik order yang last, yang masa anda masuk tu. Tengok masa dia. Order yang aku masuk last tadi. Ni tak boleh ni sebab ni bracket. Katakan layan ni. Ni tak boleh ni buy. Dia pergi buy ni tadi. Oh ni yang ni lah. Betul lah. Sorry. Sebab bracket tu dah expired kan. Ni kan order buy ni kan. Okay, tekan drop down menu dia. Anda nampak dekat sini ada stop loss atau bracket. Okay, so tekan bracket. Masukkan balik. Ada. Tapi dia day lah. Dia sebab, sorry kejap eh. Sekejap. Kalau anda masukkan balik ni tadi, masa nak masukkan balik ni tadi, adjust siap-siap. Day ni jadikan GTC. So baru anda place. Dia jadi 4 dah pula. Nampak yang, lepas tu delete lah yang ni tadi. Delete lah yang day ni tadi. Nampak? Kenapa colour lain pula? Dah tersalah delete dia.
Ha, ni dah kali lain ni. Dah salah delete tadi. Satu saya, sepatutnya delete dua-dua yang dia, bukan GTC. Ha, macam itulah konsep dia, faham lah kan? Ha, so, pergi balik dekat bahagian order. Scroll. Ha, pilih yang fill ni tadi. Ni yang dah fill ni. Status fill ni lah yang ni. Okay, fill. Fill ni maknanya dah match lah. Ha, pilih yang last tadi, yang market tadi masuk dalam 882 tadi kan, dia TP dengan SL dia. Tapi yang ni saya cancelkan. Tapi kalau in real life, dia akan nampak expired-expired. So, pergi dekat drop down menu ni, tekan balik bracket untuk hidupkan. Ha, pilihlah GTC, masukkan. Simple lah. Maknanya dia masih lagi dalam rangkaian yang sama. Okay, senang eh. Nampak eh. So, tak adalah kita nak pening macam nak panik ke apa ke, tak ada. Okay, apa jadi? Satu lagi situasi. Apa jadi kalau kalau okey. Apa tengok video? Nanti dia tak balik. Lepas tu apa akan jadi? Kalau okay, CQG ni dia every day dia refresh tau. Dia refresh. Dia refresh. Bila dia refresh, order-order ni dah tak ada tau. Order-order ni hilang. Dia akan hari yang baru saja baru dia nampak. Okay, dia refresh macam mana tau? Dia refresh setiap pagi. Bila dia refresh setiap pagi, okay, kena tahu eh, trading day ni bermula daripada malam sebenarnya. Okay. Bermula daripada malam. Contoh. Malam tadi, hari Khamis. Malam lepas hari Khamis, lepas Maghrib. Malam Jumaat lah kan? Malam Jumaat. Ada sesi kan? Sesi malam kan? Sesi malam tu adalah bermula hari. Permulaan hari. Dibawa ke 6 petang tadi. Dikira satu hari. Bermakna 3 sesi. Malam tadi, pagi tadi, sesi malam, sesi pagi dan sesi petang tadi. Itu dikira satu hari. Okay. Tetapi, bila belah pagi dia refresh, dia akan buang semua order yang queue yang apa semua yang hari sebelumnya. Sampai pukul 6 petang tu lah. Yang malam tadi sebabkan yang malam tadi tu start permulaan hari, malam tadi punya order tu dia akan masih nampak kepada hari ini. Malam tadi, kalau siapa ada trade, dia masih nampak order dia ke hari ini, ke petang ni. So, apa jadi kalau dia perasan benda tu dah tak ada? Dia ada position. OV, TP dengan SL dia ni dah tak ada. Dah tak ada eh, saya cancel lah. Tetapi, dia bila pergi dekat bahagian order, alamak, abang bukan cakap dekat order ada tapi dah tak ada. Sebab dia dah refresh, sistem dah refresh. So, apa dia boleh buat? Trick dia, tekan dekat sini. Nampak ni? Filter. Tekan dekat filter ni. Pergi dekat filter dialog. Tekan yesterday. Tekan apply. Dia akan tunjuk order yang semalam. Sama juga konsep tadi, tekan yang bracket kat tepi ni. Yang macam ni. Tapi jangan salah pilih. Kita tengok position kita buy. Sekurang-kurangnya buy. Kita pilih yang buy tu untuk buat bracket. Jangan pilih, kalau kita tak jumpa order tu pun kita pilih buy. Jangan pilih yang sell. Sebab kalau pilih yang sell, nanti dia terbalik. Kita punya TP dengan sell nanti. So, bila kita pilih yang buy pula, saranan saya, kalau betul-betul dapat harga, kalau dapat betul-betul yang kita masuk entry dia, 6882. Okay, kat sini market. Kata bila kita tekan 40 tick, 40 tick ni, takut dia tak tahu harga apa dia ambil. So, kalau yang masa ni tadi, market ni tadi dapat apa-apa eh? Okay, ni tadi dapat 6882. Okey lah, yang ni lah. Tak apalah, betul lah. Cuma kalau lah katakan tak sama price dengan apa yang anda nak expectation, jangan pakai tick. Tukar pakai price. Maknanya TP dengan SL yang baru anda buat tu pakai price. Price apa yang anda nak. Sebab takut nanti anda nak 40 tick. Tapi sebenarnya price yang sekarang ni, yang anda pilih ni sebenarnya bila anda tekan 40 tick, dia jadi 20 tick je. Faham tak? Maknanya entry price tu berbeza. Tapi tak apalah, benda ni tak
benda ni tak signifikan sangat impact dia. Biasanya kalau kalau pun terjadi, kalau malah nak pusing, malah nak pening, tutup je dulu, lepas tu buka posisi baru je. So macam tu je lah konsep-konsep kalau yang mudahnya lah. Ataupun buat stop loss manual je lah. At least kita adjust je lah stop loss manual tu. Okay. So begitulah sedikit sebanyak mengenai cara guna CQG order ni. Okay. Position ni kalau masih dalam position lah. Dia nampak kat sini. Okay. Close position ni first. Kita tengah keluar pun boleh juga sebenarnya. Tak boleh. Dia kena macam ni. Okay, so cara mudah is pakai bracket order lah. Bracket order untuk masukkan any order yang anda nak. Scrollkan price yang anda nak. Pilih, keluar TP dengan XL. Berapa tick, placekan. Itu sahaja caranya. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Boleh boleh faham, boleh faham tak boleh faham banyak lah. Mungkin kalau boleh faham, dia dah boleh faham tu mesti dia dah pernah trade lah. Kecuali kalau anda apply demo, anda praktikal kan. Tengok lagi sekali video, anda baru anda akan faham dan nampak lebih clear lah, jelas. Yang bracket entry SLTP ya, eh? Okay. Okay. Dekat sini dia mula-mula dia akan macam ni tau, ada OCO. Okay. Ni tak ada bracket eh. Ni order biasa je. Kalau kita tekan buy market, dia keluar macam ni je. Dia tak ada TP, dia tak ada boleh nak masuk TP dengan SL. So apa kita buat? Kita pergi dekat yang bahagian OCO ni. Nah, kita jangan klik OCO ni pula. Sebab OCO ni untuk buat SL dan TP saja bila ada position. Tapi tak perlu pakai ni. Dulu kena pakai macam ni. Sekarang macam cara yang saya cakap tadi, pakai dekat order tu jadi lagi senang. Bracket tu. So, pergi dekat bracket mode. Tekan bagi highlight. Tekan market. Ataupun tekan buy limit. Dia terus keluar ni. Maknanya ni order. Ni order. Ni TP dengan SL dia lah. Ini. Ni TP, ni SL. So kita masuklah. Nak TP berapa, SL berapa. Klik saja. Terus jadi order yang ada dah match. Terus ada TP dengan SL dia. Ataupun mungkin nak lagi mudah. Tak nak pening-pening yang klik-klik pakai bracket ni apa. Warna oren lah apa dah semua. Buy market. Dia keluar order notification macam gini. Pergi dekat sini. Tekan bracket. Baru masukkan TP dengan SL. Baru masukkan TP dengan SL. Please. Keluar. Okay. Jelas tak? Faham ya? Lain-lain ada tak siapa-siapa nak tanya soalan mengenai platform? Saya ulang tadi, siapa mungkin masih lambat, kalau siapa nak dengar, nak tengok pasal areas ke apa ke, tengok video saya yang satu lagi ni, simpan dekat ruangan chat, boleh copy simpan. Tengok bahagian areas adalah bahagian belakang. Kita tak boleh nak buat demo areas sebab AES punya demo ada masalah, ada problem lagi. Untuk siapa-siapa yang nak demo, nak try demo, apply demo, boleh ambil dekat link chat ni.
Untuk siapa-siapa yang ada soalan mungkin kemudian mungkin lepas dah buat demo baru nampak ke apa semua baru nak tanya, Abah. boleh PM saya dekat Abah Fukon punya Telegram ni. Apa-apa. Tak tahu ni mana. Tengoklah. So anda boleh klik je link ni nanti dekat Telegram, nanti anda boleh chat dengan saya lah. Apa-apa soalan nak tanya. Kalau kita ada position dua lot tapi nak tutup satu, nak close satu je dulu, boleh, tak ada masalah. Menggunakan ni saja. Ni. Okey, ataupun ni tadi anda buat asing-asing. Ni 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 katakan ni ni ni, ni asing eh. Ni asing, kalau asing macam ni senang. Tarik je satu TP, ni kan TP kan limit kan. Nak tutup harga semasa. Terus letak je kat harga 6829. Dia akan tutup je harga semasa. Eh, jap. Mana pula tak boleh. Salah type. RM68. Ha, okay. Tutup lah. So maknanya satu dah tutup, tinggal satu balance ni. Ataupun kalau tadi ada dia jadi macam ni. Katakanlah tadi macam ni eh. Katakanlah tadi position dia macam ni. Ni ada dua. Lepas tu dekat sini ada dua juga. Dekat sini ada dua. Okay. Dia dua lot, dua lot. Okay. Dua lot, dua lot. So nak tutup satu. Kita boleh sell market satu lot. Pastikan bukan bracket eh. Pastikan highlight dulu. Sell market satu lot. Dia kalau nak tutup asing, dia tak boleh pakai liquidate. Liquidate flat ni tak boleh. Dia kena pilih 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 lot dekat sini. Tutup satu. Lepas tu reduce kan anda punya TP dengan SL ni, yang dua lot ni. Pastikan ingat jadikan satu lah. Sebab sekarang ni anda dah tinggal satu lot je. Satu dah tutup. Macam tu. Okay. Jelas eh? Okey tak? Ada apa-apa soalan lagi? Nak log out nanti kat sini lah. Okey, kalau tak ada tak apa. Kita berhenti dulu untuk setakat ni. Kalau ada apa-apa soalan, PM saya dekat saya punya Telegram tu je. Tak ada masalah, tak ada isu. Nanti saya cuba jawab yang terbaik. Dan saya sarankan anda semua untuk try CQG Demo dulu untuk rasa the feeling dia macam mana buat order dan sebagainya lah. Okay. So, sekian saja daripada saya, Bafukon. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang sudi mendengar celoteh saya pada malam ni. Dan segala kekurangan saya minta maaf, tetapi segala persoalan yang mungkin belum lagi rasa nak tanya, mungkin nak tanya kemudian, tanya je, tak ada masalah. PM-PM je, kalau kata bila dah lepas dah buat trading ke, dah buat
demo ke, rasa macam eh tu hari macam tak clear yang bahagian ni, nak baru nak tanya kan, baru rasa macam dah tahu apa nak tanya, PM je, tak ada masalah, tanya je dekat Telegram tu. So insyaAllah saya akan terus jawab, saya akan terus jawab, kecuali kalau kata saya dan tidur lah, memang kena lambat sikit lah. Okay, so terima kasih, salam, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tutup ada ya?